Good food is good mood. Apa benda tu? Tengok video ni sampai habis, jom. Assalamualaikum, saya Jemal. Jumpa lagi anda di video kali ini. Sebelum kita pergi ke maksud sebenar good food is good mood, jangan lupa untuk klik subscribe dan juga like channel ini. Baik, kita pergi kepada maksud dia. Kalau anda perhatikan, maksud good food is good mood ni adalah good food, maknanya makanan yang bagus adalah good mood, akan memberi kita emosi yang bagus. Sangat penting pemakanan dan juga kita punya emosi seharian. Dia akan menentukan kita punya kadar produktiviti kita seharian, cara kerja kita seharian, cara kita berkomunikasi dengan orang, cara kita membuat sesuatu, cara kita berfikir dan juga cara kita membuat keputusan dalam seharian kita. Makan ni sebenarnya bukan untuk kenyang, tapi makanlah untuk kita punya keperluan nutrisi badan. Contoh macam makan berat sewaktu tengah hari tu kan. Cuba fahamkan baik-baik. Makan ikut keperluan nutrisi, bukan untuk kalori semata-mata. Maksudnya, pilihlah makanan yang terbaik untuk tubuh kita. Pilihlah benda makanan-makanan yang bernutrisi yang bagus. Dan barulah kita kira keperluan kalorinya. Jadi, pilih nutrisi dulu. Nutrisi first. Seterusnya, kira dan ikut keperluan kalori seharian kita. Contoh kalau dewasa, keperluan kalori harian kita adalah dalam 1,800 kalori untuk wanita. Kalau untuk lelaki adalah 2,000 kalori sehari. So, jumlah ini telah dikurangkan daripada keperluan kalori asal. Jangan terlalu kurang kerana akan memberikan tekanan pada tubuh. Make sure makan, jangan terlalu kurang kalori dan juga jangan terlalu lebih kalori. Kalau lebih macam saya cerita dalam video sebelum ni, akan auto menggemukkan badan kita. Kalau kurang kalori, dia akan dapat kuruskan badan kita. Sebenarnya mudah saja. Tapi kena ingat, makan make sure kalau boleh tengok, kita pandang kepada dia punya nutrition dulu. Dia punya cukup tak? Fiber cukup. Dari segi proteinnya, dari segi karbohidratnya, dari segi lemaknya macam mana. Tengok premium makanan, ikut nutrisi yang bagus. And then barulah kita tengok kalori dia berapa banyak. Make sure badan kita ni cukup dengan nutrisi-nutrisi supaya badan kita lebih sihat. Dapat sesuatu lah dalam video ni. Kalau dapat sesuatu, jangan lupa untuk klik subscribe, like, komen dan share video ini. Jumpa lagi anda di next video. Bye-bye. Assalamualaikum.